Nak kata bukan nak, tiba-tiba tak jadi, tak caya. Gelak awal dia mana? Cepat gelak ni, cepat faham, bagus. Contohlah. Dengar, saya tak dengar, tak nampak, nampak baru caya. Makna benda dengar ni memang fitrah manusia susah, lambat nak caya. Tapi Islam ni dia semua caya. Maka bila boleh caya, benda tak nampak boleh caya. Benda yang tak pernah terbayang dengarkan boleh caya. Percaya adalah kalau ada dalam diri, hak ni lah dipanggil iman. Percaya benda tak nampak. Iman. Di mana caya? Di hati. Beza dengan tadi, caya. Benda tengok nampak baru caya. Alaih, tak sama. Bila dia iman, mana dia percaya. Iman dia juga pegangan. Pegangan ni dalam bahasa yang lain kita panggil akidah. Akad, akad. Akad nikah, salam dan akad nikah. Pegang. Pegang suruh. Akad jadi pegang. Perjanjian jadi itu pegang. Akidah ni. Akad. Akad ni pegangan. Kalau pegang, kita ni logam. Maka logam jatuh. Pemanya ayam ni kita pegang logam. Ayam saya pegang lepas tuan-tuan ni, kita pegang. Kita pegang dia logam. Kita pegang dia, kalau kita pegang dia kuat, tolak pi, tolak mai, daripada atas, daripada bawah, pegang dia tak jatuh. Tapi kalau tolak, ayam ni pegang logam, tolak-tolak pun jatuh terlepas. Ayam tumpah, jatuh selera, ayam pun tak ada. Sebab pegangan dia logam. Maka pegang di atas benda hak tak nampak ni, pegang dia kena kemah. Duduk di mana pegangan ni? Duduk di hati lah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa jalan. Kita kalau kita terpaksa kerja hari-hari, kerja pagi, keluar pukul 8, balik pukul 6. Tak sampai rumah lagi pukul 6. Kadang-kadang sampai pukul 7. Jadi kita kok balik ni korang sikit traffic jam lah. Belah tu start ke, belah pulau pinang ke. Sebab kami hidup di belah pulau pinang, nubah kerja belah pulau. Nak balik main belah sebab Allah. Nak lepas jambatan tu cukup sesa. Kalau boleh nak ada kebetulan ni ni tak apa. Malah lalu jambatan tu cukup sesa. Tapi satu lah kena lalu. Nak sampai ke rumah. Lama kelamaan kita berasa hari-hari kita ni. Pukul 8 masuk kerja, pukul 5 keluar. Nak masuk pukul 8 kena keluar rumah pukul 7. Nak keluar rumah pukul 7, kena bangkit tidur pukul 5:30. Nak bangkit 5:30, kena tidur pukul 12 malam, boleh lewat, balik lewat. Jarak nak tidur pukul 12, lalu pukul 1, pukul 2. Itu pun kalau tak ada wrestling dengan bola. Maknanya hentuk siapa tu? Untuk kerja lah, mentah-mentah. Jadual kita tu untuk pergi kerja. Hari-hari kerja ni, tension. Bila tension, dia main ketika kena cuti. Maka bila cuti ni lah, biasa orang cuti di jalan. Kat Nuri, Bini Nuri nak naik tak ada hari ni. Ni satu orang ni. Nuri je nak tuan hospital penuh buat. Pakat darah tinggi lah kau, makan lagi. Jalan di sana, jalan. Jalan ni, keluar ataupun terapi jenis-jenis perubatan untuk melegakan, melegakan tekanan, tension, emosi, jalan. Jalan. Itu yang betul kita tengok anak kita dekat dia tak tidur dia duduk jalan patah dia nak bagi juga perasaan dia. Kalau anak kita tengok duduk sengar hantu pergi mana pun nak duduk tentu daripada maghrib sampai ke isyak sampai ke tidur pun tentu duduk ada masalah kena bawa pergi jumpa doktor dan salah tak cegah baik. Maka Nabi Allah Ta'ala tahu Nabi jalan. Saya tak mahu cerita tentang detail kisah-kisah Mi'raj ini kerana siaran kita di sini ada banyak siri. Malam ini saya bahagikan siri yang kedua yang
ada plot-plot bab-bab cerita dia yang insyaAllah siri akhir nanti mungkin dibuat pada tarikh Isra Mi'raj. Tarikh Isra Mi'raj tu tentu ada sampai ke langit lah, kalau ikut cerita lah. Lari ke atas bumi lagi, dalam masjid mati lagi. Baik, Nabi dibawa Isra Mi'raj sebelum Nabi dibawa keluar. Dalam riwayat sebut Nabi tengah-tengah duduk dalam rumah dia, tiba-tiba Jibril naik, ada yang sebut naik ke atas bumbung, naik ke atas bumbung lagu mana naik Allah malam, bawa Nabi ni keluar, naik di atas buruk kenderaan, nama dia buruk binatang. Sebelum naik atas buruk tu, disinilah disebut dalam sirah, dalam sejarah, Nabi melalui proses pembedahan, iaitu dada Nabi dibelah. Ada riwayat sebut dibelah daripada bawah tengkuk leher ni sampai betul-betul habis perut dia. Ada yang sebut sikit, ada yang sebut panjang, yang penting dia dah panjang mana tak tahu. Kereta maybe ingat kot ceramah tengah padang dia pun kereta dalam masjid pun nombor plate kereta tu. Kereta maybe plate nombor AHQ 4732, minta ubah sebab menghalang jalan. AHQ 4732. Nah, AHQ 4732, kereta maybe menghalang jalan. Baik. Jadi Nabi dibelah dadanya. Peristiwa belah dada dalam Isra Mi'raj ini adalah peristiwa kali yang kedua. Kali pertama bila tuan? Kali pertama bila? Semasa siapa nak jawab? Nabi duduk dengan siapa? Ya, Nabi duduk dengan Halimah tu Sa'diyah. Pandai-pandai mereka dah mahu begini, tak patut duduk tanah lah. Tak payah bayar orang lain lah ni. Masa Nabi sewaktu berusia 4-5 tahun, Nabi duduk diasuh oleh Halimah tu Sa'diyah. Mengasuh dia, Nabi pun masuk Nasri. Cuma Nasri yang jaga Nabi ni kelas A lah, bukan macam kita. Sebab Halimah tu Sa'diyah, Sa'diyah ni kampung tu nama dia Bani Sa'ad. Biasanya orang Arab ni duduk di kampung dia ni buah dia saja, dia mandi semua macam kita hari lah, buah dia mandi belakang dah, buah dia pak makan buku, ada tu makan buku, ada sepupu, ada sepapak, ada sepepak, ada belakang dulu buah Arab itu juga Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ni sebelum Nabi pergi kering kuntang, Nabi duduk di situ, diasuh, dibelah, dididik oleh Halimah tu Sa'diyah, berubah menjadi tanaman yang subur, menghijau, binatang yang berbiak-biak dan subur. Semasa peristiwa, semasa itu, semasa tengah diasuh oleh Halimah tu Sa'diyah, Nabi pun main dengan anak Halimah tu Sa'diyah. Dan budak umur 4 tahun, 5 tahun. Lebih kurang anak cucu kita lah, 4 atau 5 tahun yang tengah duduk galak buat. Itu bukan tekat, bukan setekat dia khabat lemari, dia khabat kering sampai ke sini pun. Umur 5 tahun, 4 tahun. Kita suruh turun, dia tak turun. Melainkan kita kata, ha, naik lagi, ha, baru turun. Itu jenis umur 4 tahun, 5 tahun. Tengah galak semua, tiba-tiba main dua orang lelaki-lelaki. Lihat dicerita oleh anak-anak Halimah tu Sa'diyah. Pegang Nabi, letak di belakang sikit, benda tempat tak nampak. Dah sebut telah bukit, telah batu, macam-macam riwayat. Belah dada Nabi. Itu proses belah dada kali pertama. Kenapa belah dada ni? Ambil satu benda yang namanya hati. Yang namanya hati. Diambil hati ni, benda yang sama lah diambil semasa peristiwa Isra Mi'raj ini, diambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali kedua, kali pertama peristiwa Isra, peristiwa di kampung Halimah tu Sa'diyah, Nabi berusia 4 tahun, 5 tahun.